Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review lagi ya salah satu akun ya top global yang ada di server saya atau global cuy ya. Ini gila sih cuy, BP-nya ya udah 36 juta cuy. 36 juta, gue kira nih top up-nya udah miliaran kayak cuy. Udah 1 miliar lebih ya, 1 miliar rupiah lebih kayaknya untuk top up-nya si Nobody ini cuy ya. Dan kita bakal nge-review ya akunnya Nobody ini, mudah-mudahan dia menggunakan squad aslinya atau seenggaknya ya karakter-karakter terbaiknya. Wow, mantap banget cuy. Kita sudah melihat ya di sini cuy, untuk karakter terbaiknya ada 6, jelas 6, mau 12 ya. Gila cuy, 18 kayaknya cuy ya. Oke, di sini kita lihat ya yang membuat gue penasaran. Yang pertama itu adalah ya, adalah si Mosquito Girl-nya cuy. Mosquito Girl-nya di sini ya udah limit break bintang 5 dan awak kedetnya sudah bintang 4 cuy. Awak kenet bintang 4, kita lihat ya berapa attack-nya. Mungkin attack-nya 1 juta atau kurang gitu cuy. Oke, untuk attack-nya ternyata 800.000 ya. 800.000 untuk attack-nya. Keepsake-nya bintang 2. Untuk bad demonnya atau insignia-nya udah bintang 4 ya. Dan di sini untuk gear-nya dia menggunakan set primal. Mantap banget ya, gunain set primal cuy. Dan kita untuk primalnya yang pertama itu yang bajunya pakai attack critical 30% udah bintang 6. Kemudian di sini pakai attack persentase udah bintang 6 juga. Level 108 cuy. Di sini untuk aksesorisnya attack persentase ya udah bintang 6 juga. Di sini satu lagi attack speed udah bintang 6 juga. Gila, total attack-nya 800.000, HP-nya 2,7 juta, critical-nya cuy 94%. Critical damage-nya 169%. Oke, dan untuk buff-nya kita lihat udah bintang 6 ya. Attack 35%, attack bonus, HP, speed bonus, HP. Satu lagi sini untuk esper-nya, attack 30%, critical, critical-nya 3. Gila, ini reset berapa kali, cuy? Dan satu lagi untuk demon-nya, demon level-nya di sini ya, attack 30%, ini masih bintang 5 ya, belum bintang 6, cuy, tapi udah damage rate sama damage speed. Dan ada substat-nya ya, ada substat-nya sini, will in burst ya. Jadi ketika dalam keadaan mode burst ya kayaknya dia bakal ningkatin attack ya cuy. Attack-nya continuously cuy. Attack-nya continuously sebanyak 18% ya sebelum melakukan action. Gila ya, ini 800.000 ditambah ya 18% ya, ditambah ditambah 150-an ya, atau 140.000-an cuy. Bisa nyampe 1 juta cuy ya, apalagi ditambah burst atau buff yang lainnya cuy. Kemudian untuk sigilnya di sini ya pakai subsword ya, pakai subsword vitality, kemudian pakai piercing ya, 3 piercing sigil cuy, 3 piercing sigil, 1 subsword, 2 vitality ya untuk sigilnya. Oke, itu untuk si Mosquito-nya cuy, untuk Mosquito-nya. Dan karakter yang kedua yang paling wow yaitu adalah si Garo-nya cuy. Garo-nya sakit, sakit banget sih seriusan cuy. Apalagi basic attack-nya atau follow up-nya ya, karena di sini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pas gue review dulu ya, dia nggak satu set ya cuy. Attack-nya 1,1 juta cuy. Sudah limit break bintang 6 ya. Awakened-nya sudah bintang 5 cuy. Awakened bintang 5 cuy. Total BP-nya 6,9 juta. Oke, di sini kita lihat pakai attack persentase, attack critical damage, attack persentase udah bintang maksimal sama attack persentase ya cuy. Keepsake-nya bintang 4, insignia-nya juga udah bintang 4, dan di sini HP-nya 3 juta, critical-nya 64%. Buff-nya di sini kita lihat ya, attack 35%, attack bonus, attack HP bonus ya. Kemudian di sini untuk grappler-nya critical, crit-nya 3 cuy. Crit-nya 3 kali 12%. Satu lagi di sini spesialnya basic attack 60% cuy. Jadi nggak usah pakai set gangster ya. Ini spesialnya aja udah melebihi ya, udah melebihi set gangster cuy. 16% basic attack-nya. Wow. Dan untuk sigilnya di sini pakai subsword ya, pakai 2 subsword ya. 2 subsword, 1 piercing sigil, 1 vitality ya. 1 bastion sigil dan satu lagi ruthless sigil ya. Oke, kita coba dulu nih karakter yang dua ini ya. Gue pengen lihat si ini ya, damage dari si Mosquito-nya cuy. Gue pengen lihat damage dari si Mosquito-nya, mungkin tembus 7 sampai 8 juta lebih mungkin ya di PPP ya. Oke, dan kita lihat di sini untuk damage si Mosquito musuh cuy. Oke, langsung skill ya Mosquito-nya cuy. Ngehajar si Garo di sini. 6,9 juta cuy. 6,9 juta ya di follow up. Nice, kena internal injury. Oke, dan langsung basic attack doang cuy. Basic attack doang ya, karena dia tidak menggunakan core. Gila, 7 jutaan tidak gunain core cuy. Kalau gunain core bisa 10 jutaan kayaknya cuy di PPP ya. Itu di PPP ya cuy. Kalau di PPE mungkin bisa puluhan juta, mungkin 50 juta aja. Kayaknya cuy ya, 40-50 mah tembus ya cuy. Apalagi pakai core gear level 4. Wah, sadis ini cuy.
Tadu. Gak ada yang uci, cuma satu doang cuy. Cuma satu doang kita balas ya, kita balas uci. Cakep. 2,6 juta cuy, 2,6 juta dan langsung. Oke. Ini ambil satu, dua, gila du. Gila cuy, titannya kuat banget anjim. Titannya kuat banget cuy. Itu pakai set apa titannya cuy? Mode attack atau mode HP ya, kita lihat ya. Kita lihat untuk titannya. Oke, jadi kita lihat untuk titannya dulu ya. Titannya ini bangke banget cuy, gila lu. Defense-nya kuat banget cuy. Oke, dan ini untuk titannya ya. Gue penasaran dia set attack atau set HP ya cuy. Oke, ternyata dia pakai set HP cuy. Kita lihat ya. HP-nya 3,2 juta. Attack-nya 678 ribu cuy. Gila, keep check bintang 4. Insignia bintang 4. Di sini pakai attack critical, attack, attack damage rate, sama attack. Ini bukan set HP, anjim. Ini set. Buset dah, set attacker kayak gitu pertahanannya cu. Gila loh, kritikalnya 52%, bloknya 69%, pantesan cuy. Bloknya 69% ya, block rate-nya 28%, damage free-nya 26%, pantesan kuat. Oke, dan untuk buff-nya di sini ya, dia menggunakan attack 35% ya, triple attack, speed bonus sama HP. Satu lagi di sini attack, crit, HP, attack. Dan di sini pakai attack 35%, gila sini. Wah, benar-benar itu benar-benar akun 1 miliar lebih nih cuy. Oke, dan di sini pakai Ruthless Sigil, kemudian Indomie Table, Chaos Sigil, Indomie Table, Piercing Sigil sama Chaos Sigil. Oke, itu untuk si titannya ya. Itu untuk titan, dan kita lagi di sini untuk Genos-nya ya. Mungkin penasaran dengan Genos Nobody X. Gila lucu. Oke, dan di sini kita lihat ya, untuk Genos Nobody ini HP-nya 6,1 juta cuy. 6,1 juta, attack-nya 400 ribu cuy. Kritikalnya 94%. Dan critical damage-nya 199%, gila. Critical damage-nya hampir 200% cuy, cuma kurang 0,05% ya. 0,05%. Ini kalau pakai set ini ya. Kalau pakai set apa namanya? Set prisioner ya. Ini set prisioner nih. Udah pasti nambah lagi critical-nya 200% lebih cuy. Di sini HP-nya 6,1 juta. Ini damage-nya berapa, cuy? Ini damage-nya berapa? 45 juta, 50 juta kayaknya, cuy. Ini damage-nya sekitaran segitu ya. Oke, keep check-nya masih bintang 2 karena belum luncur ya. Kemudian ini insignia-nya udah bintang 6. Insignia-nya bintang 6, cuy. Pakai HP critical damage, HP critical, HP speed sama HP ya. Buff-nya di sini HP 35%. Wow. HP 35%, critical, 3 crit 12%. Satu lagi di sini, kelas S-nya HP 35%, damage rate, bonus damage. Sigilnya 3 subsword cuy, 3 subsword, 2 vitality level 7 sama 1 piercing sigil. Oke, dan ini ya karakter kesukaan gue yaitu Babang Boros cuy. Boros no sama, gila Borosnya cuy, udah limit break bintang 6 cuy. Limit break bintang 6, awakannya bintang 4 ya. Attack-nya 994.000 cuy. Attack persentase sama attack biasa, kemudian attack damage free sama attack ya. Keep check bintang 4, insignia bintang 2 ini kalau misalkan attack persentase semua cuy, terus nggak ada yang purple, ini bisa 1 juta lebih loh attack-nya. Gila loh, kritikalnya 28%, critical damage-nya 169 ya basic. Buff-nya di sini attack buset dah 5 attack cuy, 5 substat attack. Kemudian attack defense, kemudian satu lagi nih basic attack 60%, gila cuy. Basic attack 60%, anjim, lebih dari gangster ini. Sigilnya pakai piercing, kemudian pakai frenzy sigil, rebellion, vitality sama ruthless sigil ya. Dan satu lagi ya, karakter SR terbaik cuy, SSR bukan SR ya. Karakter SR terbaik yang masih dipakai di meta sekarang yaitu Babang Kabuto dengan limit break bintang 7, limit break maksimal awakannya bintang 4 cuy. Pakai set suite ya, HP persentase, HP damage free sama HP persentase. Untuk buff-nya di sini pakai HP 20%, HP 25% sama HP 25%. Pakai basic attack juga, gila ini kalau dipakein di nyamuk sih parah tuh. Sigilnya di sini pakai ruthless, rebellion, pain sigil, bastion sigil sama chaos sigil. Kita coba satu kali lagi ya. Kita coba satu kali lagi cuy. Ini damage kampret apa namanya? Si mosquito-nya, aduh, nggak maksimal sih cuy. Nggak maksimal damage-nya segini ya. Nggak maksimal ini cuy. Soalnya dia nggak pakai ini loh. 8,2 juta nggak pakai core cuy. 8,2 juta nggak menggunakan core. Lu bayangin kalau gunain core. 10, 11 mungkin ya. Di PPP. Kalau di PPP bisa berapa anjing?
Gila sih cuy, ini bener-bener racun cuy. Bener-bener racun cuy. Bener-bener racun. Oke, ini cuma main follow up-nya 3 juta anjir, 1 juta. Apa sih ini cuy? Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di follow up lagi nih sama si Kamper. Ini follow up lagi nih. Follow up nih. Follow up enggak? Enggak. Tapi mati. Gila, titannya mana kuat lagi, cu. 2,6 juta doang anjir ke titan. Di follow up 3,5 juta. Di follow up lagi 3,3 juta. Dipukul lagi 2,4 juta. Gila. Dah, ampun, ampun, ampun. Oke guys ya, jadi ini dia salah satu akun terbaik yang ada di server global, oke? Yaitu Babang Nobody. Thanks for watching and see you on next video. Ciao. Nobody's ending, and then I'm going to be back.